Oke, kawan-kawan semua. Nah, inilah dia pucuk peria tumis pedas saya. Oke, tontonlah video saya ini sampai habis. Mantap. Jangan lupa tekan butang subscribe, guys. Terima kasih. Hello semua kawan-kawan, berjumpa lagi dengan saya Semprot My Channel. Hari ini saya nak masak, ini dia pucuk peria. Pucuk peria ni dia tengok, kita simpan dia di dalam freezer. Nah, macam ni lah, rupa dia. Kita dah cuci-cuci bahan-bahan tumis yang saya gunakan, bawang merah, bawang putih dan cili. Okey, stay tune semua. Lepas ni saya nak start memasak. Okey, sebelum tu, kepada kawan-kawan yang belum support channel Semprot Umai, bolehlah tekan butang like, komen dan subscribe Semprot Umai channel, biar kita sama-sama maju. Okay, stay tune. Jom, saya nak start masak. Saya gunakan minyak yang saya untuk menggoreng ikan tadi, ya. Hidupkan api. Satu lagi bahan yang saya tidak bagi tahu. Kita gunakan ikan bilis. Masukkan. Okey, kita tumis ikan bilis ni terlebih dahulu. Masak pucuk peria tumis pedas. Jangan tunggu lama, terus masukkan. Ini dia bahan tumis kita tadi, bawang putih, bawang merah dan cili. Okey, kita tumis bahan ni sehingga dia naik bau. Stay tune semua. Okey semua, bahan tumis saya sudah naik bau. Saya terus masukkan, ini dia sayur peria, pucuk peria. Okey, di sini saya akan terus masukkan bahan perasa. Saya gunakan Maggi secukup rasa saja. Satu sudu setengah. Okey, tak payah banyak. Wah, kita sudah menggunakan ikan bilis. Sebab ikan bilis itu pun sudah masih. Cukup pria. Makanan sayuran yang berkhasiat. Walaupun pahit, tapi dia sangat rahsia untuk kesehatan kita. Oh, tak payah lama masak ni. Nanti khasiat dia akan hilang. Okey, siaplah pucuk peria kita ni. Tekan api.
Oke, sejak lagi saya akan letakkan di sini. Stay tune. Oh, mantap. Oke, saya letakkan. Sampai bapak ada nih. Hmm? Nama pengumuman yang namanya tulis. Iya, aku tadi. Bila ulamanya kecil, aku udah masuk, ini kedua masuk. Bernih dulu dia, makai. Oke, nah inilah dia pucuk pria tumis pedas sudah siap. Oke semua, ini sajalah untuk hari ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe Semplut Umai Channel. Berjumpa lagi kita di next video. Bye bye. Mantap.